Ada banyak dampak yang mungkin kita tidak ketahui ketika suhu bumi mulai memanas atau menghangat. Seperti salah satunya yang terjadi pada burung albatros yang dikenal sebagai spesies burung monogami ini. Tim peneliti menemukan kalau burung albatros alis hitam yang hidup di Kepulauan Falkland, Amerika Selatan, ternyata mengalami peningkatan perceraian saat suhu permukaan laut naik. Hasil tersebut berdasarkan dari analisis data yang dikumpulkan oleh peneliti satwa liar di pulau selama periode 15 tahun dan dipublikasikan di Proceedings of the Royal Society. Mengutip PIS, Kamis 25 November, burung albatros tidak hanya dikenal sebagai penerbang jarak jauh, tetapi juga burung yang hanya memiliki satu pasangan sepanjang hidupnya saja alias monogami. Sebelum menemukan pasangan sehidup sematinya, sepasang burung albatros akan berkencan selama beberapa tahun terlebih dahulu. Hubungan burung monogami ini dapat bertahan selama beberapa dekade. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa tingkat perpisahan pasangan albatros cukup rendah. Biasanya berkisar antara 1-8%. Alasan utamanya adalah masalah membesarkan anak, seperti telur gagal menetas, anak mati, atau dimakan oleh predator. Namun dalam studi baru, peneliti menemukan bukti yang menunjukkan ada hal lain yang menjadi penyebab pasangan albatros kemudian berpisah, yakni perubahan atau dampak suhu bumi meningkat atau yang semakin menghangat. Para peneliti membandingkan data suhu bumi dari pengamatan cuaca dan pemantauan kondisi lingkungan. Rupanya peneliti menemukan hubungan antara tingkat perceraian yang lebih tinggi pada burung dan periode ketika suhu permukaan laut naik. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa selama waktu seperti itu, air hangat bagian atas tidak bercampur dengan baik dengan air dingin yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan lebih sedikit nutrisi yang muncul ke permukaan. Hasilnya adalah peningkatan rasa lapar burung albatros yang akhirnya dapat berdampak pada produksi telur. Mereka juga menunjukkan bahwa kelaparan dapat menyebabkan satu atau pasangan lainnya meninggalkan telur atau bayi burung. Permasalahan reproduksi itu yang kemudian menjadi penyebab perceraian. Begitu perpisahan terjadi, biasanya akan permanen dan burung akan cenderung mencari pasangan baru. Peneliti pun mencatat bahwa temuan mereka tentang dampak suhu bumi yang meningkat dapat menimbulkan masalah bagi burung albatros. Sebab planet bumi ini terus menghangat dan akan makin banyak meningkatkan potensi tekanan pada ikatan pasangan burung monogami tersebut.